ada pasti rasa bangga akhirnya ada yang penerus jejaknya ini Om. Ya gimana ya, sebenarnya pilihan dari dia sendiri sih, karena saya sebagai orang tua cuma memberikan support aja, dukungan aja. Kamu mau meneruskan pendidikan, oke. Terus akhirnya pendidikannya selesai, sudah di wisuda, sekarang mau apa? Entertain dulu lah, ya udah kita mah ngikutin aja. Tapi dari Om Parto sendiri mungkin ada dorongan gak sih, emosi untuk terjun aja gitu ke dunia entertain? Enggak, sama sekali. Enggak ada paksaan dari saya, dia, atas kemauan dia sendiri. Karena kalau saya memaksakan juga, kalau dia melakukan yang gak nyaman juga gak mungkin lah. Karena segala sesuatu anaknya aja, maunya gimana. Kita mah dukung aja orang tua. Tapi setelah anaknya terjun, ada ini gak sih ujangan-ujangan bahwa jangan ini, jangan begini, segala macamnya gitu Om Parto? Ujangan sih ada ya, namanya kita di entertain ya. Cuman saya bilang, kamu setelah terjun ke sini humble lah jadi orang. Bertemu dengan senior atau apa, siapa-siapa harus lebih hormat. Karena kita juga entertain ini ya agak sulit juga gitu. Kalau kelihatan sombong juga orang, wah anak baru sombong. Oke, okay. Ngomong-ngomong soal ini Om, kemarin kan juga sempat ramai nih Om soal senioritas-junioritas di dunia pelawak gitu. Om Parto sendiri mungkin menanggapinya seperti apa sih Om soal? Gini, kalau saya secara pribadi, saya tuh nggak ada rasa senior atau junior, karena saya menyatu dengan pelawak-pelawak yang zaman dulu dengan pelawak-pelawak yang sekarang, seperti ada Anwar, Alpa, segala Billy, saya juga menyatu aja. Jadi mereka juga main dengan saya juga enak aja, jadi nggak ada rasa sungkan atau apa. Enggak, kita kalau udah bercanda aja. Terus dalam dunia entertain, dunia lawak itu, acara itu adalah yang harus kita tunjang bersama. Karena kalau kita solid, kompak pemain-pemainnya, itu yang ngangkat adalah acaranya, gitu, nama acaranya. Terus kalau ada, oh ini harus begini, sombong gitu, enggak. Itu justru kalau kita menjaga jarak atau dengan teman atau menjaga jarak, itu ada rasa apa gitu ya. Itu justru dalam permainan enggak enak sebenarnya. Kita harus solid karena kita berada di satu mata acara yang harus kita angkat. Begitu mata acaranya ngetop, ya itu efeknya adalah pemain-pemainnya ikut gitu. Jadi kalau di saya sendiri ada rasa senior atau junior, nggak ada. Saya mah dengan siapa aja berbaur sama siapapun itu siapapun, ya. Tapi terkait ada omongan Uus yang akhirnya netizen kemudian mengarahkan pada Om Parto gitu, tanggapannya seperti apa Om Parto? Jadi saya udah sering digituin deh. Dulu ada kasus juga, nama saya kesangkut gitu. Terus sekarang gini, kalau saya membela diri sih bisa, cuma saya enggak lah. Karena hubungan pemain, wayang dan dalang itu beda. Kalau di OVJ ya, wayang itu harus komunikasi dengan wayang, karena bahan-bahan mereka yang akan main di situ gitu. Jadi wayang satu dengan wayang harus komunikasi. Kalau saya kan cuma bawain cerita, mereka ngaco, turun saya baru. Jadi yang harus kompak adalah para wayang, dia tektokan istilah. Kalau kita tektokan nanti bahan apa, ini gitu. Kalau dalang mah gue tinggal perhatiin aja, oh ini ngaco nih gitu. Jadi yang harus bermain adalah para wayang gitu. Kalau saya untuk mengintervensi bahan gue ntar main gitu, enggak, karena itu antara para wayang aja. Kalau saya ibarat tinggal ngikutin mereka menjadi maunya apa, ngaco ya gue turun gitu. Nah setelah adanya itu Om menghubungi Uus gak sih Om, ini gimana nih nama gue jadi keseret-seret nih? Lah. Saya dulu pernah lu kasus juga ada kasus nama saya kecabut ke bawah juga, di mana ada salah satu grup waktu itu kita masih di salah satu stasiun itu mengeluarkan satu anggotanya, mengeluarkan salah satu anggotanya dan nama saya keseret. Padahal saya apa hubungannya, apa kekuatan saya apa untuk memecat grup lain gitu. Nama saya keseret, oh itu Parto tuh gitu. Cuma saya anteng aja. Akhirnya dari grup tersebut klarifikasi, bukan maksudkan dia itu, cuma saya ngikut aja lah. Om berarti tapi nunggu artinya klarifikasi nggak sih Om dari Uus mungkin sendiri, jadi ya. Nama harusnya nama karena gini ya, efeknya itu buat netizen. Iya, betul. Itu akhirnya netizen itu gibah, oh ini si ini nih dapat tukungan lagi yang lain, ntar ada lagi bukan ini nih dapat tukungan lagi, itu kan membicarakan sesuatu yang mereka tidak tahu tapi seolah-olah mereka tahu gitu. Harusnya Uus mah klarifikasi lah siapa yang dimaksud gitu. Iya betul. Jadi ngerasa kepecah belah nggak sih gara-gara omongan Uus ini Om? Nggak juga sih. Enggak juga. Kalau kita mau bijak ya, tidak perlu lah diungkapkan hal tersebut gitu. Karena kan akhirnya, wah netizen yang pada ribut juga akhirnya. Akhirnya netizen juga yang bisa menuai dosa gitu.
mereka tidak tahu, cuma akhirnya soal tahu, wah Pak Arto nih gini, gue tahu. Nah, yang tidak saya lakukan, diomongin sama dia, gibah itu akhirnya jatuhnya ya netizen sendiri yang terima akibatnya nanti. Kalau saya mah diomongin jelek-jelek ya udahlah terima aja, ntar amal ibadah lu kalau keluar. Hubungan gimana Om sama Uus sekarang? Hah? Hubungan? Saya aja baik-baik semenjak, aja apa gitu? Saya juga semenjak dia bicara, semenjak kita gak di OVJ juga jarang komunikasi. Oh. Paling saya pantau IG-nya dia, ininya dia aja, cuman tidak selalu siapa yang ngomongin Uus segala. Berarti nggak, maksudnya sebelumnya nggak ada sempat omongan dari Mas Parto sendiri gitu? Lo udah hubungin Uusnya? Masih follow-followan sih. Masih lah. Berarti itu salah satu bukti bahwa Om Parto tetap menjaga hubungan baik sama Uus. Iya lah, masih lah, masih. Dia follow saya follow dia. Tapi Om Parto sendiri ngerasa sih kalau mungkin dulu zamannya juga ngerasa ada senioritas di kalangan pelawak atau segala macamnya gitu Om. Pada saat Om Parto masih junior mungkin Om. Semua tetap membaur ya Om ya? Kita membaur kok. Waktu saya sama Denny, OPJ yang season 2 iya. Saya sama Denny, terus waktu itu sama di Gilang Dirga, kita open aja mainan. Tidak ada gap-gapan, gak ada. Karena kan kalau waktu kedua itu kita cari bentuk. Akhirnya ada yang dikeluarin juga, ganti posisi lain, personil ganti. Itu Messi mencari bentuk selama kurang lebih 1 tahunan. Awal pertamanya adalah Gilang, Uus, Wendy, siapa lagi? Banyak gitu, cuman dengan berjalannya waktu tinggal saya, Denny, Po Alpa gitu. Jadi suatu acara memang saling banyolan itu hal biasa ya Mas ya? Kenapa? Suatu banyolan di suatu acara sudah biasa ya? Bukan saling mencengin tersebut. Biasa lah, biasa. Biasa. Ada pesan mungkin ya, buat Uus sendiri mungkin Om Marta secara khusus gitu. Uus lu DM ke gue lah siapa yang lu maksud ya. Biar ngobrol bareng, biar ngobrol bareng, ntar udah DM ntar gue sebarin di DM. Oke, terima kasih banyak Om.